Ya, so langsung saja ke tutorialnya. Pertama, di interlude Sovereign ini menggunakan nada standar E, tuning E, dan chord dasarnya E minor. Pertama, kalian pick E minor. E minor biasa. Yang kalian pick senar nomor 6, 1, dan 2. Setelah itu senar nomor 2 dan 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, dan 1, 2. Jadi seperti ini. 2, 3, 4, 1, 2, lalu ke D. D senar nomor 1, 2, dan nomor 4. 1, 2, 4, dan setelah itu nomor 3. Senar nomor 1 di fret 3 pakai ini. Setelah itu ke senar nomor 2. Jadi seperti ini. Setelah itu kalian ke A minor. A minor ini senar nomor 5, 3, 2. Setelah itu senar nomor 4, 3, 4, 2, 3 seperti itu. Setelah itu di G. G sama seperti E tadi, senar nomor 6 dan 1, 2. Setelah itu ke senar nomor 3, D lagi. Dia juga sama, senar nomor 4, 2, 1. Setelah itu kalian ke E. Kalian ke D, tapi ini divariasi. Yang kalian pencet senar nomor 4 fret 4 dan senar nomor 3 fret 2. Yang kalian pick nomor 3, 4, 5, kembali ke 4 lagi dan ke senar nomor 3, lalu ke senar nomor 2. Lalu kalian ke C. C. Tapi yang C yang senar nomor 2 nggak usah di pick, itu dilesikan saja. Kalian pick senar nomor 5 dan 2. Senar nomor 5 dan 2, lalu 4. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Seperti itu. Jadi cuma kunci-kunci biasa dan agak sedikit variasi juga, tapi nggak banyak sih variasinya. Akan saya ulang dari awal dengan lambat.
Ya mungkin itu dulu tutorial dari gua kali ini, semoga bisa bermanfaat. See you next time.